Tanaman ini tanaman jadul, tanaman yang suka diremehkan orang. Nah, tanaman ini biasanya dimanfaatkan atau dijadikan sebagai tanaman pagar. Tanaman pagar, tapi warnanya cantik sekali. Dia berwarna variegata, berwarna putih dan hijau. Sebetulnya tanaman ini bisa dijadikan sebagai tanaman hias, tapi biasanya suka diremehkan orang karena sebenarnya tanaman ini juga enggak tenar, tidak terkenal, tapi sebetulnya ini adalah tanaman yang merakyat. Tanaman ini bisa diberi nama Pedilanthus titimaloides. Itu adalah nama bahasa internasionalnya ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya Budi juga enggak tahu ini tanaman apa. Ya. Sidoarjo sini, di Surabaya sini juga, di Jawa Timur sini juga enggak pernah tahu ini tanaman ini namanya tanaman apa. Tapi secara internasional ini adalah namanya Titimaloides, Pedilanthus titimaloides. Nah, tanamannya cantik sekali. Nah, warnanya putih dan hijau. Di tepiannya juga ada kemerah-merahan. Nah, cantik sekali kan, dia berwarna variegata. Dan ini adalah contoh yang sudah Budi tanam. Nah, cantik sekali. Ya, ini sudah Budi tanam, dia cantik sekali. Kalau dijadikan tanaman hias, wah, mempesonakan, tidak kalah dengan tanaman variegata yang lainnya. Ya sobat, bila kiranya di daerah kalian memiliki nama tentang tanaman ini, komen ya di bawah ya, komen-komen ya, beri nama ya, tolong bantu Bude ya, di daerah kalian mungkin namanya apa, sama nggak dengan ini? Tentunya beda ya, lain daerah, lain negara pasti beda nama. Oke, amati terus ya, di sini Bude, nah di sini Bude mau melakukan tutorial cara memperbanyak, cara menanam tanaman Pedilanthus ini. Amati terus ya video Bude ya, jangan lewatkan ya. Dan kiranya jangan lupa bantu saudara subscribe-nya dulu. Klik. Terima kasih Bude ucapkan, kalian sudah menonton dan klik video Bude. Terima kasih. Di sini Bude sudah disediakan potnya, yaitu menggunakan pot kaleng roti yang terbuat dari plastik ya, kaleng roti, kemudian kita semprot-semprot dengan pilok dan warnanya sekarang menjadi cantik ya. Kemudian ini diberi lubang, tepi-tepiannya juga diberi lubang agar jalan airnya itu supaya lancar ya, perairannya supaya lancar, supaya tidak mengendap di dalam dan tidak menggenang, harus banyak lubang-lubangnya. Dan kemudian kita juga menggunakan tanah biasa saja, hanya menggunakan tanah gembur dengan sekam mentah. Kemudian kita menggunakan tanaman Pedilanthus ini, bisa kita potong-potong, bisa kita menggunakan ujungnya saja, atau kita juga bisa menggunakan batang-batang yang di bawah. Kita potong-potong dulu. Ini nanti dikumpulkan yang batang sendiri,
atau yang ujung sendiri, atau bisa juga dicampur. Pisaunya kurang tajam, cari yang besar. Kita ganti menggunakan pisau yang besar. Bisa tanam seperti ini, kita padatkan tanahnya, tambahin medianya, nanti biar kalau kena siraman air nanti dia akan padat. Dia sangat mudah sekali untuk ditanam dan dia akan cepat tumbuh akar dan cepat perkembangannya. Kita padatkan tanahnya supaya tanamannya tidak bergoyang. Lalu kita siram dan kita tempatkan di tempat yang teduh. Nah, cantik sekali. Nanti kalau dia sudah tumbuh dewasa, dia akan daunnya akan mengembang supaya dia lebih cantik lagi, cabang-cabangnya lebih banyak lagi. Maka ini ujung-ujungnya bisa dipotes. Ujung-ujungnya dipotes supaya dia mempercabang-cabangnya lebih banyak dan lebih rimbun.
untuk batang-batangnya yang bagian bawah kita bisa tanam sendiri di wadah yang lain yang lebih besar, atau kita bisa tancap-tancapkan di sudut-sudut taman kita. Sangat bagus dan cantik sekali. Nah, tanaman pedilantus ini mempunyai banyak jenis. Ada yang berdaun kecil, ada yang berdaun lebar, ada yang hijau polos, dan ada juga yang varigata seperti ini. Dan ini yang besar-besar kita tanam di wadah yang lain, seperti pot yang lebih besar, karena ukuran daripada batang-batangnya lebih besar daripada yang di ujung-ujungnya. Kemudian yang kering-kering bisa kita potong. Kita buat sedemikian rupa, nanti pertumbuhannya akan lebih cantik, lebih rimbun. Tadi sisa-sisa yang di ujung bisa kita selip-selipkan di dalam. Lalu tanahnya kita padatkan supaya dahannya tidak bergoyang. Kalau basah biasanya tanahnya lebih lembek, batangnya lebih mudah goyang. Dan kita tempatkan di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung dulu untuk sementara. Sebetulnya tanaman ini menyukai panas matahari langsung, panas terik, dia sangat kuat, tapi dia juga bisa cantik untuk dijadikan sebagai tanaman indoor. Kita bisa tempatkan di dalam ruangan, di ruang tamu, di meja sudut. Cantik sekali sebagai hiasan rumah. Cantik juga untuk ditempatkan di teras-teras rumah, karena warnanya memang indah untuk yang varigata. Kalau yang berwarna hijau-hijau polos biasanya dijadikan sebagai tanaman pagar. Ya, demikianlah sobat cara kita menanam tanaman hias pedilantus titimaloides. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Tentunya di daerah kalian juga banyak ya mempunyai nama-nama. Komen di bawah ya. Semoga bermanfaat. Dan sekiranya suka dengan video Bude, tolong jangan lupa bantu sedekah subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.